sama dengan 3x plus 5 dikuadratkan, Q sama dengan 3x min 5 dikuadratkan. Ditanya berapa nilai dari P min Q per 10. Yuk kita proses. Langkah pertama, kita akan tentukan nilai P-nya. Caranya gimana? Caranya adalah kita uraikan P sama dengan 3x plus 5 dikuadratkan. Oke, itu sama dengan 3x plus 5 dikali 3x plus 5. Maka berlaku 3x kali 3x, 3x plus kali plus 5, kemudian 5 kali 3 dan 5 kali 5. Yuk, kita hitung. Sama dengan 3x kali 3x adalah 9x kuadrat ditambah 5 kali 3x 15x plus 5 kali 3x 15x ditambah 5 kali 5 25. Maka kita dapatkan 9x kuadrat plus 30x plus 25. Selanjutnya kita akan hitung Q. Caranya sama dengan P, kita uraikan. Q sama dengan 3x min 5 dikuadratkan sama dengan 3x min 5 dikali 3x min 5. Kita uraikan juga. 3x kali 3x, 3x kali min 5, kemudian min 5 kali 3x dan min 5 kali min 5. Maka kita dapatkan 3x kali 3x 9x kuadrat, 3x dikali min 5 min 15x, min 5 kali 3x min 15x, kemudian min 5 kali min 5 plus 25. Oke, kita uraikan. 9x kuadrat min 30x plus 25. Selanjutnya, langkah yang ketiga, kita akan tentukan nilai dari P min Q per 10 sama dengan, kita masukkan P-nya, 9x kuadrat plus 30x plus 25 dikurangi 9x kuadrat min 30x plus 25 dibagi dengan 10. Yuk kita uraikan. 9x dikurang 9x habis. Kemudian 30x ditambah 30x 60x. Terus plus 25 dikurang 25 habis ya. Ya habis. Maka tinggal 60x per 10 sama dengan 60 bagi 10 adalah 6x. Jadi kesimpulannya P min Q per 10 itu sama dengan 6x. Maka jawabannya adalah C.